Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM Syak Daim ada banyak lagi harta belum diisytihar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan itu. Ini selepas agensi anti rasuah itu mengesyaki Daim mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, pegawai penyiasat agensi itu baru-baru ini menerima maklumat baru mengenai aset milik Daim dan kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Siasatan terhadap Daim masih diteruskan, kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tidak diisytiharkan. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menyemak harta-harta yang kita dapat, maklumat tak diisytiharkan, katanya kepada Malaysia Kini. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain yang disiasat adalah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan di luar negara. Pegawai SPRM itu berkata pegawai menyiasat memerlukan lebih banyak masa, memandangkan Suruhanjaya itu memerlukan bantuan daripada agensi berkaitan di luar negara. Pada peringkat sebelum ini, panggil untuk soal siasat biar pegawai penyiasat kumpul harta-harta yang kita syak di dalam dan di luar negara. Saya jangka kalau banyak lagi maklumat diperoleh, dia akan dipanggil kemudian, kata Azam ketika ditanya sama ada Daim dipanggil sekali lagi. Minggu lalu, Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur karena gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta meliputi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Dia mengaku tidak bersalah dengan memohon untuk dibicarakan. Selain itu, SPRM berkata mereka juga meneruskan siasatan lain terhadap jawatawan itu kerana dakwaan rasuah dan penggubahan wang haram.